Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di lapangan Giant Squire. Ya, di sini saya akan melaporkan beberapa membaginya pada teman-teman semua ya, tentang kelas Arab Ibum. Nah, ini. Oke. Di sini ada juara ketiga ya. Ada juara ketiga kelas Arab Ibum. Kita geser ke sebelah. Di sini juga ada kelas Arabikum. Ya, ini sepertinya pohon-pohon lama ya, sudah matang semua sepertinya, hanya kalah di beberapa poin-poin saja. Kalaupun memang harus ditentukan juaranya ya, bukan berarti pohonnya tidak juara ini adalah tidak bagus, tapi mungkin pasti penilaian juri ada satu atau dua poin yang ya selisih lah, selisih satu dua poin kalau memang harus dicari juaranya ya. Oke, ini pun juga termasuk pohon bagus teman-teman ya. Nah, ini saya nggak tahu pemiliknya punya siapa ini ya. Kita geser lagi ke sebelah. Nah, di sini juara satunya teman-teman ya, ini pun juga dari varian Arabikum ya. Nah, ini di kelas Arabikum. Oke, ini juara satunya. Bisa dilihat dari guratan kulitnya teman-teman ya, batangnya menunjukkan ketuaan pohon ini teman-teman ya. Ini dari varian Arabikum. Nah, ini ya Arabikum. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman ya, bukan berarti pohon yang tidak juara ini tidak bagus, namun jika harus memang diambil ditentukan juaranya ya, perlu adanya penilaian yang merunut kepada kolom-kolom pada tahapan tertentu teman-teman ya. Nah, ini pun juga Arabikum kelas prospek, gagah sekali ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat apa-apa saja poin yang terdapat pada penilaian kontes Adinium ini teman-teman ya. Oke, saya geser lagi ya kamera. Saya akan berbaginya kepada teman-teman semua per kelas ya, saya usahakan per kelas. Cuaca di sini sangat panas, namun saya ingin baginya pada teman-teman semua ya. Ya. Nah, ini. Oke. Ya, baik teman-teman. Nah, di sini pun juga ada kelas Arabikum, masih kelas Arabikum ya di sini. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Ini pun juga kelas Arabikum. Kita geser ke kelas sebelah. Ya, di sini juga ada. Ini pun juga kelas Arabikum teman-teman ya. Nah, ini ya, matang-matang sekali pohonnya ya. Nah, ini adalah salah satu pohon twin. Jika teman-teman lihat, ada dulu pernah saya buat videonya tentang bagaimana cara membuat membuat adenium menara ya, menara kembar. Nah, teman-teman bisa ditonton cara membuatnya ya. Walaupun ini orisinil ya, ini bukan buatan, ini original. Namun teman-teman bisa manipulasinya, bisa membuatnya seperti ini. Baik teman, ini kelas Arabikum. Ya, mudah-mudahan teman-teman mendapat manfaat apa yang saya sharingkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sukses selalu buat teman-teman semua. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Ademania.